Eksekutif dan legislatif tidak lagi berseteru, sebab keduanya sudah mencapai kata satu, mengetok palu kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Bagi mereka, ini suatu prestasi anak bangsa, sebuah capaian yang patut disoraki dengan bangga dalam rangka memajukan hukum berbangsa dan bernegara. Tapi itu kata mereka, bukan kata rakyat yang sedang berunjuk rasa, bukan juga kata rakyat yang merasa semakin menderita. Bagaimana tidak, masyarakat menilai KUHP baru ini memuat banyak sekali pasal karet yang membuat warga tidak bersalah pun jadi terseret. Sehingga bukannya lega, tentunya masyarakat justru semakin merasa kepepet. Kalau ada yang keberatan, katanya silakan langsung datang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nyatanya, masyarakat sudah terlanjur tidak percaya. Sebab hakim MK yang kerap mengkritisi RUU pun sudah dilengserkan yang berkuasa. Apakah KUHP baru ini benar-benar memihak kepentingan rakyat atau justru hanya memihak segelintiran elit yang mendapat mandat rakyat? Lalu, bagaimana publik menilai KUHP baru ini? Sebuah prestasi atau perubahan pelemahan demokrasi? Nama saya Pangeran Syahaan, selamat datang. Dikasih paham. Halo para pemirsa BTV, selamat datang kembali, selamat berjumpa pada hari Senin ini Dikasih Paham. Nama saya Pangeran Syahaan. Kalau kita melihat sepanjang sepekan kemarin, satu isu yang menyeruak mengemuka dalam percakapan nasional adalah soal KUHP kita yang baru disahkan setelah bertahun-tahun mengalami proses kontroversi pro dan kontra yang terjadi. Dan kita akan membicarakan dengan panjang lebar, memberi pemahaman kepada Anda semua soal apa yang mesti kita sikapi dari KUHP yang baru ini.